Nabi suruh sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Bukan cakap orang kita kenal, orang kita kenal tu biasa kita bagi salam. Tapi teruk kita ni tuan-tuan, lagi kenal lagi tak bagi salam. Eh, nak pergi mana tu? Sibuk nampak. Lalu kat depan rumah dia kan, dia tengah duduk sidai baju. Lalu kat belakang rumah nak pergi buang sampah. Nampak duduk sidai baju kat belakang. Ai buat apa tu? Dia jawab apa? Tengah makan nasi. Bukan sidai baju ke? Lagi mau tanya. Nampak kau sidai baju. Cuba pergi salam. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Kita masuk pada tajuk yang baru, memasuki rumah, amalan Nabi SAW ketika nak masuk dalam rumah dia. Pada muka surat 66. Ni penting. Pasal setiap kali, setiap hari pun kita keluar dan kita masuk pada rumah. Nah, bila kita keluar rumah kita tuan-tuan, kita nak masuk rumah kita, kita kena ingat. Bukan sekat kita seorang nak masuk, tapi ada benda lain juga yang nak masuk sama-sama dengan kita lah rumah kita. Nama dia syaitan. Nah, dia apakah amalan-amalan Nabi SAW? Sebelum Nabi SAW nak masuk ke rumah, setiap kali Nabi bermusafir, setiap kali Nabi keluar, apa amalan Nabi SAW waktu Nabi nak masuk rumah tu? Yang pertamanya tuan-tuan, Nabi SAW mengucapkan salam. Ya bunayya, qala Anas radhiyallahu anhu, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alayka wa ala ahli baitika. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai anakku, apabila engkau menemui keluargamu, ucapkanlah salam, kerana itu akan menjadi berkah untukmu dan berkah untuk keluargamu. Bila nak masuk rumah kita, bagi salam. Orang ada ke, orang tak ada ke, bagi salam. Kalau masuk ke rumah orang ada, assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, Nabi Allah sebut dalam Quran, Allah kata, jawab salam yang setara atau lebih daripada ini. Jawab salam yang setara atau lebih. Macam mana setara atau lebih ni? Kalau Nabi SAW pernah jawab soal lelaki, dia bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan-tuan, kita ni, kalau berjumpa seorang, kita bagi salam dekat dia macam mana? Seorang je. Assalamualaikum. Walaupun dia seorang, walaupun dia ramai. Sebab tu cara yang Nabi SAW ajar. Tapi kalau Nabi khusus. Bukan setakat. Nabi SAW khusus. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengar ni lelok saya nak cerita. Sebab tu bila kita pergi ziarah Nabi SAW, kita sebut apa dekat makam Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu adab dia. Demikian para sahabat pun bila jumpa Nabi, Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab salam dekat Nabi, salam yang khusus. Kita umat Nabi SAW, jumpa seorang ke, jumpa ramai ke, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham tak ni? Cuma ada beza sikit ulama-ulama menyebutkan tentang adab berguru. Guru kita tu ada beza sikit. Macam mana? Sentiasalah mengucapkan salam khusus kepada guru kita walaupun dia duduk dalam kelompok yang ramai. Bukan mengubah assalamualaikum macam Rasulullah. Tak, tetap assalamualaikum, tetapi assalamualaikum tu khusus kat dia. Tuan faham tak ni? Kita kalau jumpa ramai, assalamualaikum. Faham tak ni? Jumpa ramai-ramai. Tu kita. Tapi kalau ada guru kita, pi kat dia. Assalamualaikum, Syekh. Faham tak ni? Sebab tu adab kita dengan guru kita. Yang ulama-ulama sebut, bila kita bersalih Allah, itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Kalau tak selesai, kalau saya nak lupa, hendaklah kamu menyampaikan salam yang khusus kepada guru kamu. Sampai tahap itu, adab kita dengan guru. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Seorang lelaki lalu tepi Nabi SAW, dia kata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi SAW jawab salam dia, "Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ridwanu wa maghfiratuh." Oh, tu panjang. Maka tuan-tuan, dia jadi macam ni. Kalau setara, orang jawab, orang kata-kata, "Assalamualaikum." "Waalaikumussalam." "Waalaikumassalam." "Waalaikumassalam." Ada alif lam syamsiah dekat situ. Maka kita kena sebut macam mana? "Waalaikumussalam." Bukan "Waalaikumsalam." Itu alif lam tak ada. "Waalaikumussalam." Itu jawapan yang tepat. Tapi Allah sebut jawab yang setara atau melebihi. Lebih itu lebih baik. Maka jawab macam mana? "Waalaikumussalam warahmatullah." Selesai. Kalau orang bagi salam kita, "Assalamualaikum warahmatullah." Jawab macam mana? "Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Kalau orang bagi salam kita, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasa-rasa ada tak orang bagi salam kita macam tu? Jarang ni buat orang tu kan. Mereka rajin lebih dia bagi. Dan buat kita macam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lebih panjangnya salam ni. Macam mana nak jawab bagi lebih? Sama. Boleh bagi. Itu setara. Nak jawab bagi lebih. "Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh." Keridhaan Allah di atas. "Wa ridwanuh." Kemudian kalau orang jawab kita memberi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwanuh." Jawabnya lah, "Waalaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh." Itu berdalilkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi SAW jawab macam tu. Tapi jaranglah jumpa orang macam tu. Bukan jarang, tak ada lah orang Islam macam tu. Tapi itu keadaan. Biasakan kita menjawab salam bagi lebih. Tuan-tuan, apakah kelebihan orang bagi salam? Antara kelebihan orang bagi salam ni, orang yang suka bagi salam ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah akan menautkan kasih sayang. Nah, Allah akan tautkan kasih sayang. Jumpa orang, Nabi SAW suruh sebarkan salam. Nabi suruh sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Bukan cakap orang kita kenal. Orang kita kenal itu biasa kita bagi salam. Tapi teruk kita ni tuan-tuan, lagi kenal, lagi tak bagi salam. "Eh, nak pergi mana tu? Sibuk nampak." Lalu kat depan rumah dia kan, dia tengah duduk sidai baju. Lalu kat belakang rumah nak pergi buang sampah. Nampak duduk sedia baju kat belakang. "Ai, buat apa tu?" Dia jawab apa? "Tengah makan nasi." "Bukan sedia baju ke? Lagi mau tanya. Nampak kau sedia baju. Cuba pergi salam." Guru saya seorangnya, Syekh daripada Yaman, dia duduk mengajar dekat madrasah saya dah 5 tahun. Dia kata, "Saya kalau pergi tol, nak masuk highway, dia akan pergi tempat yang ada orang. Walaupun pakai tak senggol, tetap dia pergi cari tempat yang ada orang sebab dia kata dia nak bagi salam." Ganjaran dia sangat besar kepada orang yang bagi salam. Kita bagi salam dapat pahala sunat. Orang jawab salam wajib. Dan kita telah menyebabkan seorang itu melakukan perkara yang diwajibkan kepada Allah di sisi Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Bukan calang-calang benda. Tuan-tuan buat satu tempat, orang pergi semayang kat situ. Tuan-tuan dapat ganjaran pahala orang tu semayang kat situ. Kita ajak satu benda, orang buat kebaikan tersebut, kita dapat ganjaran pahala. Kalau pahala sunat, itu satu hak dia. Kalau dapat pahala wajib, lagi besar. Tuan-tuan faham tak ni? Kita duduk encourage orang untuk melakukan kebaikan. Bagi salam kepada orang yang kita kenal, bagi salam kepada orang yang kita tak kenal sekali pun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pergi dekat pasar raya,
Masuk-masuk pasar raya tu, orang pertama yang kita jumpa tu bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Dia berhenti kan? Berhenti. Dia tengok kita atas bawah. Kita kata, kenai ke? Kita tak kenai. Oh, rajin pula lah. Dia kata, pergi gitu. Tuan-tuan, biasakan memberi salam. Nabi sebut, akhir zaman, orang, salih ala sayyidina Muhammad, hanya akan beri salam kepada orang yang dia kenal saja. Baik, Nabi sebut assalam qablal kalam. Assalam qablal kalam. Beri salam sebelum bercakap. Adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Nak bercakap, beri salam dulu. Tentu bisa dengar tak orang mai buat ucapan. Dijemput, berbahagia Datuk Lala untuk menyampaikan ucapan. Dia pun mai ke depan. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, hormati seluruh ahli kuasa, program yang dihormati Datuk, Datin, seluruh yang hadir sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenal tak tuan? Tak kenal. Pasal apa tak kenal? Nabi suruh assalam qablal kalam. Bagi salam dulu sebelum cakap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabi SAW sebut juga, mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat pada Nabi SAW. Ni saya nak ajak public speaking. Mana? Orang tanya dah. Ni mai mana ni? Baru pindah mai duduk sini ke? Perkenalah sikit takaruf kami ni nak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajma'in. Nama diberi sekian-sekian-sekian. Asal daripada syurga dia tu. Tuan-tuan salih al-Jamad, tu kaedah yang penting. Faham tak ni? Bismillah nak letak kat mana? Bismillah letak paling awal sekali. Sebab Nabi SAW sebut, perkara yang harus pada syarak yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka terpotong, terputus keberkatan. Jadi bismillah macam mana pun depan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, assalam qablal kalam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, uslub Al-Quran, alhamdulillah. Mau Nabi Allah mulakan Al-Quran dengan puji pada Allah. Kita pun alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Nabi kata apa? Selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baru masuk yang dihormati tuan pengacara majlis yang dihormati. Faham tak ni? Baru berkat amalan kita. Tuan-tuan, baik salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kebaikan kita memberi salam salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Apa dia? Kita meniru perbuatan para malaikat. Perkara pertama yang diucapkan oleh malaikat bila bertemu Nabi Adam AS ialah assalamualaikum. Bagi salam. Yang ketiga, bagi salam ini tuan-tuan, ini adalah amalan perbuatan ahli syurga. Illa qilan salaman salama. Nanti di dalam syurga tuan-tuan tak dengar perkataan melainkan salam, 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 sejahtera, salam, sejahtera. Kita jumpa orang tu, assalamualaikum, jumpa ni, assalamualaikum, jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum. Itulah amalan-amalan ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, masalah Allah s.a.w. Tuan-tuan, jadi perbanyakkan salam. Boleh? Pada jumpa siapa tuan-tuan, dia tak jadi tabiat kita orang Melayu. Tuan-tuan biasa duduk dengan Arab, tuan-tuan akan tengok orang Arab ni dia rajin bagi salam. Asal jumpa aja assalamualaikum. Asal jumpa salam. Dia ada tone depan ni. Assalamualaikum macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Macam tu lah lebih kurang. Jumpa dah assalamualaikum. Saya kita bilang assalamualaikum. Dia masuk duduk satu kereta dengan kita. Kita duduk kat sebelah. Dia turun pergi isi minyak. Saya dia masuk balik assalamualaikum. Lagi dia keluar pergi minyak. Dia masuk balik assalamualaikum. Dia kerja bagi salam. Sebab dia jadi lekat dengan budaya dia. Nah, ini satu budaya yang baik yang kita boleh tiru. Ajak anak-anak kita macam tu.
Ha. Kalau orang kirim salam. Ha. Kalau orang kirim salam kat kita, kita jawab macam ni. Dia mai kat kita, dia kata apa? Salih Ismail Muhammad Zainuddin kirim salam dekat hang. Kita berkata, Salih Ismail Muhammad wa alaika hissalam wa rahmatullah. Wa alaika hissalam wa rahmatullah. Wa alaika alaihi salam wa rahmatullah. Kalau dia ni wa alaika alaihi salam wa rahmatullah. Kalau orang perempuan wa alaika alaihi salam. Ha, dia perempuan kan. Kalau lelaki wa alaika alaihi salam wa rahmatullah. Ha? Wa alaika alaihi salam wa alaika alaihi salam wa rahmatullah. Boleh ingat tak? Baik, tuan-tuan sekalian. Nah. Jadi bila nak masuk rumah, bagi salam. Kalau ada orang, bagi salam yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu tak tambah ta'ala? Ha. Dalam riwayat tidak ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka tak perlu untuk kita tambah. Pemadai kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau tak ada orang di rumah, bagi salam. Ya, bagi salam. Macam mana lagi salam? Assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami wa ala ibadillahi salihin dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Dalam tu ada malaikat, dalam tu ada jin, ada makhluk-makhluk Allah. Dia akan jawab salam kita. Kalau kita dengar dia jawab, pakai tak masuk rumah lah kita. Tuan-tuan. Macam mana keadaan kalau kita tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang bagi salam. Kita duduk dalam rumah, ingat. Assalamualaikum. Kita tengah sembahyang, nak jawab macam mana? Nak beritahu kata kita ada dalam rumah. Kita jaharkan bacaan kita. Assalamualaikum. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal ni. Ataupun Allahu Akbar. Jaharkan takbir intiqalat kita tu. Orang di luar tu, oh tengah sembahyang. Mana? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ni mazhab mana pula ni? Assalamualaikum. Sami'a Allahu liman hamidah. Ya ya pin apa? Gitu. Assalamualaikum. Aku tengah sembahyang lah. Baik baik masakan. Tu. Dan sekalian nanti keadaan. Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila kita bagi salam dekat keluarga kita, ucapkanlah salam dan itu menjadi berkah untuk kamu dan untuk keluarga kamu. Ni, ucapan salam bila berjumpa ahli keluarga kita, dia akan membawa berkat untuk diri kita dan keluarga kita. Faham tak? Tuan-tuan, kita dengan orang lain, kita bagi salam juga kadang-kadang. Tapi dengan suami kita, dengan anak-anak kita, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan bagi salam. Jumpa. Suami kita main ambil kita. Kita duduk sini kan. Lagi dia nak main ambil kita. Dia sampai pagi-pagi kereta. Dia nampak kereta. Kita pun jalan kat dia. Buka orang itu. Assalamualaikum. Dia tengok kita. Buang tepi apa bini aku hari ni? Nak mati. Siapa? Tak pernah-pernah buat. Buat. Sepatutnya memang macam tu. Ingat. Bila kita sebut itu. Berkat kat kita. Berkat kat keluarga kita. Ni bukan cerita nak masuk rumah je ni. Ni jumpa ni. Faham ni? Kita duduk tunggu suami kita. Jenis suami kita, dia jenis main drop off. Mana? Abang hari ni ada kuliah ke ni? Ha, tak apa, saya pergi hantar betul. Lagi saya pergi ambil. Pasal apa abang tak pergi sekali? Tak apalah, saya pergi hantar. Lagi saya pergi ambil. Abang main lah duduk sekali? Tak apalah, lagi saya pergi hantar. Lagi saya pergi ambil. Dia lihat sungguh lah tuan-tuan. Subhanallah. Syok kan kalau dua-dua main kan? Siapa sini ada dua-dua sekali main? Oh, baiklah, subhanallah. Yang lain mesti jealous ni.
Naik motor dua-dua orang, tuan-tuan. Subhanallah. Daripada dulu baru kahwin ni. Dulu baru kahwin naik motor dua-dua orang. Cuma dulu dua-dua orang duduk dalam bakui. Dalam bakui motor belakang kosong. Lah ni seorang duduk depan, seorang duduk atas lampu belakang. Okey. Main masjid dua-dua orang, seorang duduk pulang sini, seorang duduk kat sana. Walaupun lelaki kita tidur kat sana tau. Badan duduk lena itu. Tapi seronok orang tau, dua-dua orang main. Pi masjid subuh-subuh, pi dua orang. Lepas-lepas balik main subuh, tuan-tuan sekalian singgah kedai dulu. Breakfast dulu kat kedai. Suami isteri, Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Baru ni saya tengok, saya makan satu tempat. Salah satu praktis yang tuan-tuan buat tau untuk menjaga kasih sayang suami isteri. Tuan-tuan tahu buat apa? Suap makan. Suap. Sungguh, tuan-tuan, bukan cerita orang baru-baru kahwin ni, yang tua-tua ni pun suap. Tuan-tuan, tak ada. Salih Alias Muhammad, dia pun duk try juga buat macam tu. Faham tak? Isteri ni tak nasi, tuan-tuan sekalian, sepinggan lah. Sepinggan lah. Anak ada, suami dia ada. Ambil, suap suami dia. Tuan-tuan tengok dia kasih sayang dia macam. Faham tak? Balik tengah hari sekejap lagi. try tengok. Nah, jangan buh nasi dua pinggan, jangan. Buh sepinggan. Suami kita kata apa? Nasi abang mana? Ni. Dia terpaku, Ustaz. Dia macam terpegun, Ustaz. Ni nasi. Kita makan dua orang. Abang nak luk apa? Nak luk apa? Nasi suap. Lagi sekali dia kata, tadi masuk bagi salam. Makan pula makan besar. Dia kata, memang bini aku buat terbiasa. Tuan-tuan, sungguh tuan-tuan try buat. Saya tengok baru ni, berapa hari lepas tuan-tuan, saya duduk makan kat satu kedai. Saya balik pada kuliah, saya makan kat satu kedai. Sebelah tu, makcik saya ingat dah 70s dah. 70s dah. Suami, bukan suami dia OKU ke, umpun. Saya duduk kat sebelah, dia duduk kat sebelah. Dia suap suami dia, suap dia, suap dia, dia suap suami dia. Saya makan sepinggan. Saya kata, ya Allah, bahagia kita nampak. Cuba tuan-tuan buat macam tu. Sungguh tuan-tuan, kita dengan sudu garpu ngapa ni Islam ajak ni. Tuan-tuan tahu dah eksklusif ni, eksklusif. Eksklusif. Eksklusif bukan pakai sudu garpu. Sudu garpu masuk mulut orang ni, masuk mulut orang ni, masuk mulut orang ni. Pergi makan char kway teow. Tuan-tuan char kway teow. Tarik. Sedap lah tuan-tuan. Padahal saya sudu tu tadi orang siapa tarik macam tu. Faham tak ni? Tangan kita masuk mulut kita, tangan kita masuk mulut suami kita, tangan kita masuk mulut anak-anak kita. Tuan-tuan tengok macam mana Allah tahu keberkatan. Tapi masjid pergi sama-sama. Faham tak? Pergi semayang subuh, sadiq sebab tuan-tuan, suami pergi, kita pergi, duduk ikut sekali. Naik motor dua-dua, naik kereta dua-dua, pergi masjid. Balik sekali buat urusan sama-sama. Sekali semayang duhur, semayang asar, abang saya nak ikut sekali lah, pergi semayang duhur sekali, jom. Pergi sama-sama, mayat asap sama-sama, tuan-tuan. Barulah nanti kalau kita meninggal, tuan-tuan, dia mengalir air mata, dia duduk ingat ni, tak ada orang nak teman aku pergi masjid. Maka dia cari orang lain untuk temankan dia untuk pergi masjid. Tapi dia tak sama macam kita. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Allah S.W.T. Muhammad. Waktu kita hidup ni lah, tuan-tuan, kita nak dapat sebaik mungkin waktu kita bersama dengan suami dan isteri. Malah ada seorang telefon saya. Dia kata isteri, suami dia macam berlaku curang kat luar lah. Macam mana dia nak buat? Dia duduk gelisah, dia duduk tak seronok, dia duduk macam-macam. Dia kata, saya nak berubah jadi baik, Ustaz. Saya nak jadi baik. Saya tak mau jadi tak baik. Dulu saya tak baik, saya nak jadi baik. Sebab tu saya pilih suami saya ni. Tapi saya tak sangka suami saya macam ni. Saya kata, boleh tak saya nak minta satu benda? Ada benda kita tak boleh nak kawal. Ada benda yang di luar daripada jangkauan kita. Dia duduk kat luar, dia duduk di luar rumah. Dia nak buat apa, kita tak boleh nak buat. Tapi ada satu benda yang kita boleh buat. Kita jadikan kita ni isteri soleh. Kita tak boleh nak paksa dia untuk jadi suami yang baik kat kita. Tapi kita boleh jadikan kita ni isteri yang soleh. Waktu dia duduk ada di rumah, khidmat dia sebagai seorang isteri yang soleh. Balik dengan senyuman. Kita, suami kita balik. Bagi ayak ni pun ada satu riwayat menyebutkan pahala berapa lama. Bagi ayak. Ayak kosong. Senyum. Berhias untuk suami.
Berapa lama tempoh? Dia ada kat rumah berjamnya. Tambah yang jenis macam outstation, banyak outstation. Ustaz dia pergi outstation tapi manakah dia buat apa, kata menikah lagi seorang ke apa, saya tak tahu Ustaz. Biar dia. Kita duduk di rumah, time dia ada tu, tuan-tuan jadi sesolehah yang mungkin untuk dia. Allah bukan tanya kita dia buat apa. Allah tanya kita buat apa kat dia. Anda faham tak ni? Salat al-Jumaat. Duduk rumah, pakai cantik-cantik, berhias untuk suami. Suami ada masa kat dia. Ini, abang nak balik ya? Beli nasi kandang nak balik ya? Faham tak ni? Abang pergi beli nasi tu kat kedai tu. Lama-lama, kenaik kakak tu. Dia makan yang tangan dia, tak pakai tangan kita. Faham tak tuan-tuan? Bina tuan-tuan silam salat al-Jumaat. Baik. Suami mai drop kita. Kita pun duduk tunggu. Dia sampai-sampai tuan-tuan sekalian, salat selamat, dia bagi salam kat kita. Seronok kan macam tu? Macam mana keadaannya? Orang yang duduk, orang yang berjalan, bagi salam kepada orang yang duduk. Salat ala Sayyidina Muhammad. Orang yang berkenderaan, bagi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang datang, memberi salam kepada orang yang menunggu. Itu dia punya kaedah dan sebagainya. Nabi SAW, kalau tuan-tuan nak tiru Nabi SAW, Nabi ni dia nak jadi orang pertama yang bagi salam. Para sahabat tak pernah dapat chance bagi salam dulu ke Nabi SAW. Sampai pernah seorang sahabat tu dia sembunyi dekat batu, saya nak bakar radhiyallahu an, sembunyi dekat batu sebab dia nak bagi salam kat Nabi SAW. Standby tengok Nabi SAW sampai lah. Elok Nabi nak sampai, dia pun lompat depan Nabi. Nabi kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berebut tu, tuan-tuan sekalian, salih ala selamat. Faham tak ni? Jadi, apa yang kita belajar ni tuan-tuan? Belajar bagi salam. Tuan-tuan kena ingat satu benda je. Bila tuan-tuan berjumpa dengan, ni kita bincang pasal keluarga lah. Kita walim, tak apalah. Berjumpa dengan ahli keluarga tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat satu benda. Kita bagi salam. Ajak anak kita jumpa mak bagi salam. Jumpa ayah bagi salam. Nak masuk bilik ayah, Assalamualaikum bagi salam. Nak minta masuk bilik mak, Assalamualaikum. Mak boleh tak? Masuk. Mak duduk dalam bilik, Assalamualaikum. Tak. Faham tak ni? Daripada kok-kok-kok-kok-kok mak, kok-kok-kok-kok mak, kok-kok-kok mak. Sonok kan? Ha. Baik, tuan-tuan sekalian. Sebab tu yang pertama, Nabi SAW. Bila nak masuk ke rumah, Nabi SAW akan memberi salam. Nabi SAW ajak Anas bin Malik radhiyallahu an, bila kamu berjumpa dengan keluargamu, maka ucapkanlah salam. Dia akan menjadi berkah untuk kamu dan untuk keluarga kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, apakah amalan Nabi SAW bila Nabi SAW nak masuk ke rumah? Nabi membersihkan gigi dia. Benda pertama yang Nabi SAW buat bila Nabi SAW masuk rumah, Nabi bersihkan gigi. Rawa Shuraih bin Hani radhiyallahu an qal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in yabda'u an-nabiyyu idza dakhala baitahu, qalat bisiwaki. Subhanallah, yang ni confirm kita tak pernah buat. Mana hadis riwayat Imam Muslim. Shuraih bin Hani meriwayatkan, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi jika baginda memasuki rumahnya? Beliau menjawab, bersiwak, membersihkan gigi. Siwak ini membersihkan gigi, mulut dan lidah dengan benda yang kesat. Boleh jadi buruh gigi, boleh jadi kain, kata Imam Nawawi rahimahullah. Faham tak sebab? Bersih gigi, itu siwak. Kalau menggunakan kayu arak ataupun kita pakai kayu sugi, itu dapat lagi satu pahala menggunakan kayu sugi seperti sunnah Nabi SAW. Tapi membersihkan gigi saja, siwak itu pun dah dapat pahala sunnah. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW masuk-masuk ke rumah dia, benda pertama dia buat, dia gosok gigi dulu. Pasal apa? Pasal dia nak dalam keadaan bersih untuk berjumpa dengan ahli keluarga dia.
Dia keluar bermusafir, kadang berdebu badan, kadang duduk dalam musafir yang lama, mulut kita jadi busuk, kadang kita makan macam-macam dalam mulut kita. Faham ni? Tambah musafir panjang-panjang, duduk atas highway dengan koci. Faham ni? Dengan apa? Kira sampai tu berselera. Saya ingat dulu tuan-tuan semua, duduk rajin travel KL, main balik KL. Sampai saya dapat satu cara, kita duduk pergi kuliah pakai jubah. Tak ada buat macam mana. Jubah, tarik senting jubah ni sampai dekat lutut ni tuan-tuan, buat kolam kat tengah ni. Buat kolam kat tengah pangkuan ni dekat paha ni kan. Tahu, untuk kulit koci. Saya makan kerak bulu tu, kerak bulu. Sampai-sampai penuh kat sini ni. Kira turun dekat RNA tu, pergi cari tu sampah tu, bawa tu. Betul bulu tu. Subhanallah, sebab tak mau mengantuk tu driving kan. Bila kita bermusafir, kita akan makan macam-macam. Kita akan makan macam, kita akan duduk dalam suasana yang tak ni sebagainya, tak bersih sebagainya. Akhirnya apa? Mulut kita jadi busuk. Ataupun dalam perjalanan kita, kadang-kadang kita tidur. Atas flight kita lena, atas kereta kita duduk belakang daripada awal sampai habis. Suami kita bawa kereta 4-5 jam, tuan-tuan sekalian, dengan tersembuk, mengantuk apa sebagainya. Dia sampai-sampai ke rumah dia, tuan-tuan sekalian, salli Allah S.W.T. Muhammad. Dia duduk nampak bantai lah. Nak masuk-masuk rumah tu nampak bantai sangat lah. Kita pun bagi, dia pun elok letak kepala, kita kata apa? Kerja tidur aja abang ni. Yang dia tidur sepanjang jalan ni. Sama-sama masuk kereta, suami kita baca subhanallazi sakhana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Tak dah habis doa dia, kita sebelah tu bismikallahumma ya wa. Sepanjang jalan tu sekalian, sampai-sampai dia penat nak tidur, dia tak aja kepala, kita kata apa dah. Kerja tidur je. Kham dia. Tentu sekalian saya buat. Tidur yang panjang, busuk mulut. Makan banyak, busuk mulut. Perjalanan yang tentu sekalian boleh menyebabkan busuk mulut. Sebab tu Nabi SAW sampai-sampai ke rumah, benda pertama Nabi buat. Bersih. Kita pernah buat yang tu kan? Tapi itulah adab dia. Tahu tak, dalam satu, in a way, dalam satu maksud yang lain, seolah nak beritahu dekat kita, kita, we have to be presentable. Kita kena duduk dalam keadaan presentable. Presentable ni apa? Tak bahasa Melayu lah. Mau tak pergi susah Melayu tu ni. Dalam keadaan kemas, elok. Bukan setakat kepada orang lain, termasuk kepada ahli keluarga kita. Faham tak ni? Gosok gigi bukan sebab nak pergi cakap dengan orang lain. Gosok gigi sebab nak pergi jumpa ahli keluarga kita. Balik ke rumah bersih diri, pakai cantik-cantik sebab apa? Sebab nak berjumpa ahli keluarga kita. Dan mereka lah yang lebih deserve dan lebih layak untuk menerima kecantikan kita berbanding dengan orang lain. Kita ni tuan-tuan sekalian, kalau nak keluar 3 jam. Kita apa siapa abang beritahu lambat sangat kita nak keluar ni. Padahal dia beritahu sejam dah. Sejam tak cukup, 3 jam. Sebab nak bersiap, nak bedak lah pun traffic light kat sini. Minyak wangi, pakai apa semua. Ni pasal siapa ni? Nak be presentable. Presentable kat siapa? Nak tunjuk kat orang. Lepas tu bila kata apa? Tak kat rumah. Sagi kalau saya pakai lelaki, orang kata kat abang juga. Amboi, pandai. Faham kan ni? Di rumah, suami dia tengok, tuan-tuan, asyik duk. Tu je, baik ketang ke dada, tau ketang ke dada. Kain batik kat situ. Ataupun baju kelawak lah. Faham tak? Suami balik dengan kulit udang duk tangan dengan si ikan. Presentable lah sikit. Presentable. Ish, tuan-tuan, ni muslimat, saya nak, jangan pandang benda ni benda kecil. Saya nak kena jadi kaunselor rumah tangga juga abang kaya. Tuan-tuan, esok lagi best. Esok saya tanya lah ustaz. Tajuk esok memang trimnya, ganasnya tajuk. Tajuk dia poligami. Saya tengok dalam soalan-soalan yang duk tanya tu, yang soalan yang dah ditanya, duk tanya tu, semua orang perempuan tanya, tak ada seorang pun lelaki-lelaki tanya. Nampak gaya esok saya kena serangan bertubi-tubi apa. Tuan-tuan, salli Allah S.W.T. Muhammad. Ni, tak payah duk ceritalah orang kahwin dua ke orang kahwin tiga. Tuan-tuan sekalian, tahu cerita apa? Macam mana kita nak jaga apa yang kita ada dalam rumah?
Suami kita tuan-tuan, kalau yang tu, yang tu lah tak berubah sebenarnya. Kalau suami kita yang tu, yang tu lah. Tuan-tuan, appreciate dia dengan apa yang dia ada. Dia pun kena appreciate kita dengan apa yang kita ada. Salah satu benda yang orang selalu take for granted tau. Tahu apa dia? Tidak berhias diri ketika duduk di rumah. Take for granted. Dah aku dapat dah sudah. Dulu sebelum kahwin, tuan-tuan tengok, fuh, makan nasi, biji nasi belah dua. Punya sopan. Faham tak? Menangis lelaki kita waktu tu nampak. Fuh, betul. Dia kata, lepas-lepas kahwin tuan-tuan dengan nasi dia pun kita tiba. Tuan-tuan bersalih Allah SWT. Faham? Lepas-lepas kahwin dah tak jaga badan. Lepas-lepas kahwin dah tak jaga muka. Lepas-lepas kahwin dah tak. Tuan-tuan tahu tak dalam Islam? Tuan-tuan tahu tak ada satu hukum gunting rambut orang perempuan? Tahu tak ni? Kahwin dah 30 tahun lah. Orang perempuan nak gunting rambut kena minta izin suami. Tahu tak benda tu? Haa. Yang tak tahu kan? Pasal apa? Pasal rambut tu mesti indah pada pandangan suami. Tuan-tuan. Ni. Ada tak siapa yang beruban? Tuan-tuan tak beruban lagi baru umur 18. Nanti ni, nanti. Sampai satu hal rambut kita beruban, suami kita tak mau tengok uban kita. Warnakan rambut dengan inai. Hala. Sesuai dengan apa yang dia nak. Sebab kita kena be presentable kat suami kita, bukan kat orang lain. Dialah orang paling layak untuk menikmati keindahan tubuh badan kita ni. Faham tak tuan-tuan? Kemas sikit di rumah tu. Bagi tak payah duk pakai dah baju kelawak. Baju kelawak tu beli tahun 89 dulu sampai lah ni. Dia kata sedap pakai usah aircon. Oh, dan sampai tinggal nipis tu duduk tu. Kalau dia berjalan kot tu dah macam wayang kulit lah. Tuan-tuan, presentable lah sikit, cantik sikit pakai dia. Saya nak kata bukan sekadar orang perempuan, orang lelaki pun sama. Dah sedap sikit Ustaz, dia kata kat kami ya. Sungguh orang lelaki pun sama. Dia kata Ustaz, dia nak kami segak, nak kami cantik. Dia tu sampai-sampai rumah, dia buka semua baju dia, dia pakaikan pelikat, dia gulung ni. Tak bawa perut gulung tu Ustaz. Kami cari gulung ke pelikat tu tak jumpa. Lepas tu tak kaki tu kat depan meja depan TV tu. Ha, lagu tu Ustaz. Hilang selera saya Ustaz. Bukan selera kat dia. Saya nak makan nasi pun tak selera Ustaz. Presentable lah suami pun. Faham ni tuan? Pakai pakaian yang isteri kita suka, dia suka tengok kita pakai waktu di rumah. Suami dia suka kita, dia kata Ustaz, isteri saya dia suka saya pakai plekat je Ustaz. Pakai plekat tu. Faham ni? So dia saya ada baju pakaian yang dia suka kita pakai di rumah, pakai. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan kena berwangi-wangian waktu duduk di rumah. Wangi. Waktu keluar pun boleh memakai wangi-wangian. Kita dah mengaji dari itu kan. Wangi-wangian untuk perempuan yang terang warnanya tetapi kurang bau dia. Yang lelaki-lelaki yang kurang warnanya tapi terang baunya. Boleh tak pakai, nak pakai keluar? Boleh, sekadar untuk menutup bau badan. Tapi dalam rumah, pakailah macam mana nak pakai pun. Saya pernah tuan-tuan sekalian, saya pernah kenal seorang kawan saya tu, isteri dia. Macam mana saya nak cerita lah. Saya pernah pi, kami pernah pi satu rombongan, saya bilik saya duduk sebelah sana, bilik dia duduk sebelah sini. Hidup dengan isteri dia. Waktu tu saya pi dengan kawan-kawan saya pi bujang. Tuan-tuan, Saudara Syed Muhammad. Waktu dia minta tolong pi hantar barang, barang dia ada dekat kami, tolong pi hantar asal. Saya pi ketuk-ketuk pintu nak hantar barang, buka-buka pintu bilik tu, bau semerbak wangi. Subhanallah, subhanallah. Isteri dia sangat presentable untuk dia. Tentang saya ada semua. Faham tak ni? Lepas tu kami ajak turun makan, tak maulah. Baiklah, aku makan sendiri. Tak apa, aku makan kat dalam bilik. Order makan. Subhanallah. Walhal kahwin dah berapa lama dah tentang saya. Senang kalau macam tu keadaan. Suami presentable untuk isteri, isteri presentable tu pakai wangi-wangian. Wangian yang suami kita suka dia pakai.
Sebab tu kalau tuan-tuan muslimat nak beli wangi, nak beli perfume, nak beli minyak wangi, tanya dia, dia suka tak suka bau tu. Bukan bau yang kita suka, tapi bau yang dia suka. Wangi-wangian untuk dia, kita pergi beli dekat dia yang bau yang kita suka dia pakai. Ni kan syok sendiri. Ha, dan seronok tuan-tuan, harmoni rumah tangga. Insya-Allah. Appreciate. Boleh? Ha. Nabi SAW, bila Nabi SAW masuk ke rumah dia, pertama kali Nabi SAW buat ialah Nabi SAW akan bersiwak, membersihkan. Ini salah satu amalan yang kita boleh buat. Lagi balik-balik ke rumah, sampai ke rumah, pergi tandas dulu, pergi bilik ayam, usuk pergi dulu. Nah, sungguh buat lah, banyak-banyak buat lah. Nah, saya baik. Kemudian, yang berikutnya, apa amalan Nabi SAW? Nabi SAW masuk ke rumah dia, Nabi SAW biasa akan bersandar di bantal. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qal ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadati ala yasarihi. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW bersandar dengan mengiring di atas sebiji bantal di sebelah rusuk kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan kita jarang jumpa di rumah orang Melayu, tapi rumah orang Arab banyak. Apa dia? Jenis sofa yang tak ada kaki tu kan, yang lompat di bawah tu, kemudian dia ada bantai-bantai dia. Bantai tu biasa letak di rusuk kiri ni, duduk bersandar. Ini merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah dia. Nabi masuk-masuk ke rumah dia, Nabi berhenti kat depan rumah. Berhenti kat depan pintu, wajah Nabi berubah. Aisyah tahu, Aisyah tengok Nabi SAW wajah berubah, dia tahu ada benda yang tak kenal. Nah, kita pun macam tu, kita boleh kenal kan kalau suami kita muka dia macam ni. Nah, ni mesti dia tak kenal. Orang perempuan lagi mudah cam, tengok muncung tinggi lebih pada hidung tu, tu ada benda ni. Lepas tu tanya pula, ada apa-apa kah? Tak ada apa. Nah, tu mesti ada apa-apa. Tuan-tuan, Nabi SAW berdiri kat depan pintu, tak masuk, muka Nabi berubah. Lepas tu Salih Isyam Muhammad, Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kalau aku ada buat silap, beritahu kat aku. Kalau aku melakukan silapan, aku mohon ampun pada Allah, aku minta ampun pada kamu Rasulullah, tapi tolong beritahu aku silap kat mana. Lalu Nabi SAW kata, apa kena dengan bantal tu? Ada satu bantai yang Aisyah beli pada Nabi SAW untuk Nabi SAW bersandar, yang bantal tu ada sulaman binatang, gambar binatang. Sulaman gambar binatang. Nabi SAW kata, apa kena tu? Orang tu akan diazab oleh Allah. Orang yang menyulam tu akan mendapat azab. Tuan-tuan, maka ulama istinbat hukum daripada peristiwa tu, larangan meletakkan gambar-gambar bernyawa dalam rumah. La tadkhulul malaikah, tak akan masuk para malaikat ke rumah yang dalam rumahnya ada patung-patung, ada gambar-gambar bernyawa, ada anjing. Nah, Salih Simat. Nabi SAW pernah duduk dalam satu ketika, malaikat Jibril lama tak mai, malaikat Jibril tak mai. Tengok-tengok dekat bawah katil Nabi SAW, bawah tempat duduk Nabi SAW tu ada anak anjing. Nabi SAW halau anak anjing tu keluar, barulah malaikat Jibril mai. Lepas tu Nabi tanya, pasal apa lama tak mai? Nabi SAW kata, malaikat Jibril kata apa? Dalam rumah dia ada anjing dan marah, malaikat tak boleh nak masuk dalam rumah yang ada anjing. Faham tak ni? Lagi malaikat tak masuk dalam rumah apa? Rumah yang ada patung-patung. Saya nak tanya, di rumah kita ada patung tak? Ada lah. Patung mainan. Patung yang diharamkan diletak di rumah kita ialah patung yang di-display. Patung yang kita buat perhiasan, kita susun beli kan, kita pergi dekat Thailand, kita tengok patung-patung macam-macam itu, balik susun. Lepas tu kita pergi kat Indonesia pula, kita tengok ada orang ukir macam apa, Ustaz Simak buat macam gajah lah, buat apa binatang, buat rusa lah, apa macam-macam, kita display. Malaikat tak masuk rumah, haram hukum dia. Nah, faham tak ni? Tapi yang patung-patung yang anak-anak kita duk main, yang cabut kepala, cabut tangan apa semua itu, macam tu, wah, yang tu tak apa, yang tu dibenarkan pada syarak pasal dia mainan kanak-kanak. Faham tak ni? Salih Azimat, tuan-tuan. Kemudian gambar-gambar bernyawa binatang, gambar-gambar makhluk bernyawa.
Sehingga ulama menyebutkan walaupun makhluk tu makhluk yang tak wujud dekat dunia yang kita tak nampak, tapi kalau Allah masukkan roh dia, dia boleh hidup, macam boleh berfungsi dia. Faham tak ni? Tak boleh. Malaikat tak masuk. Betul tuan-tuan, macam mana keadaan kalau kita ada gambar-gambar yang gambar convocation lah, gambar keluarga lah, gambar apa? Ini ada tiga pandangan ulama tentang gantung gambar. Yang pertama, ulama yang mengharamkan, langsung tak boleh. Tak boleh gantung, tak boleh letak, tak boleh apa tak boleh. Yang boleh, kalau nak juga gambar-gambar tu simpan, boleh album ke abu. Faham tak ni? Orang main nanti boleh tengok-tengok macam tu sebagainya. Gantung-gantung tak boleh. Pertama. Yang kedua, ulama yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan gambar-gambar yang digantung, gambar-gambar alim ulama atau gambar raja yang adil, yang dengan kita tengok dia ni kita akan sentiasa mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Tengok dia aja teringat nak main sunat. Tengok dia aja macam nak buat ibadah. Tengok aja macam yang ini dibenarkan pada syarak. Yang kedua. Yang ketiga, yang lebih ringan, boleh letak gambar-gambar keluarga, boleh letak gambar-gambar apa semua dengan syarat tidak ada kehormatan yang khusus. Maksudnya gambar tu ada, sekali dia main-main dia nak keluar rumah dia, dia kena tabik spring 18 kali tu kan, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, oh keluar apa sebagainya. Faham tak ni? Kehormatan khusus tak ada. Kalau cukup, kalau macam tu dibenarkan pada syarat. Tu pendapat yang ketiga yang paling ringan. Tapi saya nak cadang ni boleh tak? Tuan-tuan ni orang mengaji kena lain sikit lah kot. Kadang-kadang saya pergi, tuan-tuan dia jemput pergi ke rumah dia, dia duduk mengaji dengan kita, kita pun pergi lah rumah dia, kita tengok gambar dia tak pakai tudung dulu pun duduk dekat kat dinding lagi. Tuan tak ni? Ada anak perempuan dia, anak perempuan dia ambil buat convocation tu, convocation tu tudung pun tak pakai lah, ni pakai tudung dah tapi gambar tu tunjuk lagi. Dia kata ni ustaz ni sentimental value ustaz. Bukan masalah sentimental value, masalah dia aurat tak tutup, anak tu dah baligh. Gambar kita ustaz, saya jangan pandang gambar tu ustaz, itu gambar dulu, saya sekarang ni tengok saya sekarang ni. Faham tak ni? Tapi kita dah tunjuk kat orang aurat kita. Tak boleh. Faham tak dengan masyarakat? Saya cadang ni, cara dia keluar pada khilaf dia pergi. Keluar pada khilaf ni macam mana? Tak payah tunjuk lah. Saya boleh tak kalau tak tunjuk? Boleh tak kalau tuan-tuan? Okeylah tak payah gantung-gantung dia sepik tak payah. Tuan-tuan letak dekat rock ke kecil-kecil gambar letak. Ataupun paling tidak letak cuman. Ni gambar kahwin tahun 83 dulu. Pun ada duk suap. Cucu tanya, ni gambar Tuhan kah? Macam dulu ada gigi, sekarang tak ada gigi. Malu kat cucu, tak payahlah tuan-tuan. Tapi lah. Kita simpan lah like, album, tak kat tepi. Tak? Faham tak? Tak nak tuan-tuan gantikan dengan apa? Tuan-tuan gantikan dengan ayat-ayat Quran. Tuan-tuan cuba buat macam ni. Boleh tak kalau orang main rumah kita, kita buat pahala kat kita? Orang tengok gambar kita tu dia dapat apa? Jadi pahala dekat dia. Silap-silap dia dosa kita pula. Aurat pun tak tutup dengan apa. Tidak ni. Tuan-tuan tahu tak? Orang tengok gambar-gambar kita dulu, orang tahu apa kita buat dulu. Kita dulu kan baik ingat. Gambar duduk karaoke mana? Gambar duduk langsing-langsing mana? Ada orang duduk. Oh dia ni rupanya lagu ni. Oh, orang hilang respect kita. Orang kenal kita dengan pakai macam ni dah. Orang kenal kita kat masjid. Panggil orang main baca Yasin, buat tahlil kat rumah kita, buat kenduri apa semua, main tengok-tengok kamar kata, loh rupanya dia ni dulu lagu ni. Kami ingat kot dia ni macam ni dah. Orang dah hilang respect kat kita dah. Apa benda kesilapan kita buat dulu, kita simpan kat tepi, kita tutup elok-elok simpan. Kod gambar tu ada sentimental value. Gambar kita dengan husband kita dulu, gambar kita dulu tak apa. Tuan-tuan simpan-simpan elok-elok supaya orang tak tengok aurat-aurat kita tu. Dan kita ubah rumah kita tu supaya bila orang masuk, dia akan jadi pahala kat orang, jadi pahala kat kita. Saya selalu cadang, apa tuan-tuan, apa salahnya tuan-tuan pergi dekat kedai-kedai yang jual khat-khat ni, jual-jual tulisan. Beli tulisan yang mudah orang baca. Bukan khat-khat sampai tak faham baca apa. Kan tulisan-tulisannya, La ilaha illallah. Tulis sini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini, Allah azza wa jal. Faham ni? Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang masuk dia tengok man,
nampak alif lam lam ha, dia akan kata apa? Allah. Walaupun dia tak sebut di mulut dia, lintaslah hati dia, Allah. Jadi pahala dekat dia, jadi pahala dekat kita. Kita duk ajak dia berzikir kepada Allah, cuba ubah, biar rumah kita tu sesuai dengan dia panggil bi'ah salihah, suasana yang soleh. Boleh tak agak-agak kalau buat rumah kita jadi bunga? Balik lagi pergi bunga. Faham, buat turunlah gambar-gambar yang tak patut-tak patut tu. Hal ni, tirai-tirai yang ada gambar-gambar binatang-binatang tak payah tukar. Tukar, salih sini. Bu tuan-tuan, bubu gambar beho ke, gambar cangkui ke apa, okey lagi. Tuan-tuan tahu tak ni? Ada, saya tak tahulah orang cerita kat saya. Tuan-tuan bisa tengok tak ada daripada ubur gantung patung dekat kereta. Dekat belakang tu. Kita duduk naik kereta atas highway tengok. Kesian monyet tu kat belakang tu. Kat bawah tu kan. Kesian kat tuan-tuan silat. Ha, gantung patung. Tuan-tuan tahu tak sejarah dia apa? Saya bacalah wallahualam. Betul tak betul saya tak tahu. Dia kata ada satu fahaman dekat luar negara sana. Yang mereka faham untuk mengelakkan daripada diganggu roh-roh jahat dalam yang terlibat dalam kematian dan kemalangan apa-apa di jalan tu, maka dia letak patung tu sebagai tempat roh tersebut supaya tak mengganggu perjalanan dia pun. So dia bergantunglah patung-patung tu dekat situ. Kita pi negara tu tengok orang gantung patung kat situ, dia balik dia pun gantung patung kat belakang kereta dia. Melambak orang Melayu buat, dia tak tahu dia buat pasal apa. Faham tak ni saya semat? Lepas tu kita pun masuklah ni, masuk apa ni, apa MLM ni lah apa semua, dia bagi patung kat kita. Faham tak? Lepas tu gantung patung tu pun pelekat pun dekat dalam kereta dia. Malaikat tak main kat dalam kereta dia, malaikat tak masuk. Tuan-tuan, walhal waktu kita duduk atas kenderaan kita dalam perjalanan kita sangat memerlukan kepada perlindungan daripada Allah SWT dengan malaikat duduk bersama-sama dengan kita. Kita halau malaikat jauh-jauh. Faham tak? Itu kenderaan baru ni saya tengok tuan-tuan. Depa akan attack kenderaan yang ada ciri-ciri kenderaan tu kenderaan wanita. Orang nak buat jahat, dia akan tengok dekat tempat parking. Dia akan masuk tempat parking tu, dia akan tengok mana kereta yang ada macam kereta tanda kereta orang perempuan. So depa akan tunggu, depa akan standby. Depa nak buat jahat apa? Antara target depa ialah kenderaan orang perempuan. Lepas tu jangan tunjuk kereta kita tu kereta orang perempuan. Gantung patung, bubuh bunga belakang, bubuh beg pasu bunga kat belakang punya besar, nak tengok belakang pun tak nampak. Bantai kiri, bantai kanan, bantai peluk pun ada kat tengah. Lepas tu bubuh pink, rendah sana, rendah sini, ni tali pinggang pun rendah ni, jack ni pun mah, baluci. Labuci. Baluci pula. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, subhanallah. Nampak sangat, obvious sangat ni akan attract orang-orang untuk buat jahat kat kita. Yang kedua tuan-tuan, mereka kata, saya tengok baru ni dekat National Geographic, antara benda yang attract orang jahat untuk buat jahat ialah kenderaan yang berwarna gelap berbanding kenderaan yang berwarna cerah. Kalau mengenal kereta, nampak kereta gelap dengan kereta cerah, dia akan attack kereta gelap dulu banding kereta cerah. Dah silap dah tu. Itu penting tu. Itu maklumat terkini yang tuan-tuan boleh tahu. Tak ada apa sebagai display, tak ada larangan untuk display benda-benda yang macam tu. Dia suka piano, piano tu cantik bentuk dia. Letak harga pun mahal, belah-belah ribu, minimum price pun dah 11 ribu, 13 ribu. Yang cantik sikit tuan-tuan, yang ke macam tu 26 ribu, 30 ribu, saya duduk tengok. Tuan-tuan sekalian, dia pipi letak kat atas tu sebagai display, tak ada masalah. Tak ada larangan salih Al-Asih Muhammad. Larangan dia ialah apabila dia menggunakan benda tersebut sehingga menghayalkan dia, menjauhkan dia daripada agama. Faham ni maksud saya? Ha, sebagainya. Gitar-gitar sebagainya dia display sebab dia minat sungguh dengan bentuk gitar tu sebagainya. Di sana ada larangan sebagian ulama yang apa ni, apa alat muzik bertali sebagainya tu, itu larangan menggunakan dia, tapi tidaklah sebut larangan main. Cuma satu benda aja saya nak pesan, jangan buka fitnah atas diri kita.
Ada seorang makcik tuan-tuan sekalian jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni suka sangat dengan botoy." Botoy, botoy, dia kata, "Botoy ni cantik-cantik Ustaz, cantik-cantik botoy-botoy ni. Saya pergi seluruh dunia, tak mana saya pergi melancong, saya akan cari botoy-botoy yang cantik. Saya buat rok di rumah saya tu, rok cantik susun botoy, cantik." Tapi Ustaz, antara botoy yang cantik, botoy apa? Botoy arak lah. Ustaz, boleh tak Ustaz saya display botoy arak? Saya nak tanya tuan-tuan muslimat, boleh tak kita display botoy arak di rumah kita? Haram tak hukumnya? Haram tak? Tak haram. Najis tak botol arak tu? Tak. Yang najis ni ialah arak tu. Botol tu najis tak? Tak. Botol tu tak najis. Tapi bayangkan kalau orang pergi rumah kita, orang tengok botol arak duduk bersusun kat rumah kita, apa orang nak kata kita? Macam ni lah, contoh-contoh dia macam tuan-tuan nak pi parking kereta, balik semayang Jumaat, kopiah duduk atas kepala, sampin pakai hari tu, faham tak ni? Pi nak parking kereta, nak pi beli barang, tengok nak pakai kupon, kupon parking. Dekat depan ada 7-Eleven, sebelah sini ada 4 digit nombor ekor. Dekat 7-Eleven dia kata tiket parking kereta ada kat sini. Dia tengok orang queue panjang. Belah sini tiket parking kereta pun ada dijual dekat sini. Dia pipi kat kedai, kedai nombor ekor tu. Kemudian dia pun beratok nak pergi beli tiket parking tu. Lepas tu ada orang lalu tengok, "Lah Pak Haji ni terus ambil handphone, tulis dalam Facebook dia, kalau nak pergi beli nombor ekor pun buka lah kopiah tu dulu." Faham tak ni? Kemudian viral. Bila viral-viral sampai kat anak dia. Anak dia kata apa? "Ni pak ni. Pak pergi tinggal nombor ekor lah. Hei, dah lah. Aku, tadi aku pergi beli." Ni lah manusia dia kata. Ni lah manusia. Bukan nak cek dulu. Fatabayyanu. Dia kata tabayyanu. Saya terat. Allah suruh tabayyun. Cek lah dulu. Main lah dulu. Apa semua tanya dulu. Ni suka hukum orang lah apa-apa. Ni lah manusia lah ni. Tak payah duk marah kat orang yang hampir beratok kedai nombor ekor tu. Siapa suruh? Pasal apa tak pergi beratok kat kedai ni? Kita yang buka ruang fitnah tu kat kita. Faham tak ni? Jangan salah kat orang bila orang kata kat kita. Bila kita buat benda yang mengundang fitnah orang kat kita. Tuan-tuan faham tak ni? Sama dengan benda yang macam ni. Tuan-tuan pergi duk buah benda-benda yang macam tu. Akhirnya menyebabkan apa? Orang kan faham tak ni? Kita tuan-tuan sekarang duduk main mengaji, main masjid, pakai tudung elok, labuh apa semua, kuliah tak berhenti, masuk-masuk rumah kita tuan-tuan dengan gitar bergantung, dengan drum, dengan alat muzik sana sini. Orang masuk-masuk, apa persepsi orang? Apa persepsi orang? Tuan-tuan, dia kata mind their perception is between me and my God. Allah yang boleh tahan. Ini kata aku suka orang, orang nak kata apa. Tapi ini aku dengan Tuhan. Tuan-tuan, ingat, tak boleh nak salahkan manusia bila manusia judge kita dengan apa yang dia lihat pada kita. Sebab Allah tak suruh kita, Allah tak suruh judge orang sampai dalam hati, sebab tak ada orang yang tahu apa yang adalah hati manusia. Waktu manusia semua duk beratur nak masuk syurga, Allah kata, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Lalu Salih Muhammad, malaikat kata apa? "Ya Allah, kami ni bersaksi kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kami duk catat semua benda baik yang dia buat. Tapi pasal apa kau masuk neraka, masuk syurga?" Allah kata, "Malaikat, kamu menghukum berdasarkan apa yang kamu lihat perbuatan dia. Tapi aku menghukum sampai apa yang ada dalam hati dia." Maksudnya, malaikat pun tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Habis malaikat dihukum apa? Atas nilaian pandangan malaikat atas kita. Tuan-tuan faham tak ni? Nabi kata, "Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila akhir hadis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpeliharalah agama mereka, terpeliharalah darah mereka dan harta benda mereka kecuali dengan hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, itu di antara dia dengan Allah. Nabi kata, aku hanya menghukum manusia atas perbuatan dia saja. Dalam hati dia aku tak tahu. Itu dia dengan Allah. Maksudnya kita ni tuan-tuan, manusia ni sifat dia apa? Dia akan menilai orang berdasarkan apa yang dia lihat. Sebab tu sifat manusia.
Kalau dia tengok orang tu duk pi masjid, pi masjid, pi masjid, pi masjid, kita faham. Oh, dia ni orang baik eh. Lah hati dia kita tak tahu, mungkin dia pi masjid tu sebab dia berkenan dengan anak Tok Bilal tu. Faham tak ni? Tunjuk baik, lepas nikah hilang masjid tak pi lah. Faham tak ni? Tapi nilai apa? Mat zahir. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Apabila kamu melihat manusia ulang naik ke masjid, bersaksilah dia orang beriman. Habis tak tu ya? Faham tak ni maksud saya? Dalam hati dia tak tahu sahaja, hati dia tak, kita tahu. Kalau orang tak pakai tudung, dia berkata apa? Jangan judge, jangan hukum, walaupun saya tak betul, tapi hati saya baik, tahu tak? Kita, kami tak tahu apa yang dalam hati hang, tapi tak bertudung ini melanggar perintah Allah, yang tu je kami tahu. Faham tak maksud saya? Macam itulah keadaan. Jadi, kesimpulannya, elakkan daripada kita meletakkan suasana kehidupan kita supaya orang yang boleh membawa kepada misjudge orang kepada kita. Faham tak ni? Elakkan daripada benda yang ada di dalam rumah kita ataupun pada perlakuan dan kedudukan kita ni yang menyebabkan orang akan timbang tak kenal dengan kita. Faham tak? Dan kalau orang menilai kita sebaliknya, maka waktu tu jangan salahkan orang, disalahkan diri kita sebab kita yang membuka ruang fitnah tersebut. Faham tak ni? Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lagi tak? Satu dua soalan lagi sebelum tutup majlis. Beda pertemuan kita akan datang, kita akan masuk dalam bab makan dan minum. Antara bekal yang diajak oleh Nabi SAW dalam urusan makan dan minum, duduk, tidak makan di atas meja. Tuan-tuan makan atas meja tak? Asyik tuan-tuan makan atas mana? Ada orang makan atas meja, makan menggunakan meja dah lah. Duduk iqa'ah, Nabi SAW makan dengan duduk cara beriqa'ah. Iqa'ah tu makan macam mana ni, kita akan belajar. Doa ketika makan, makan dengan tiga jari, menjilat jari, menyebut nama Allah. Macam mana keadaan kalau kita terlupa sebut nama Allah, adab-adab makan sebagainya. Panjang insyaAllah ni kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Ada soalan tak? Satu last? Tak ada? Nak balik lah? Ya. Ya. Ha, baik. Bersiwak ni ada waktu-waktu yang disunatkan untuk kita bersiwak. Pertama, waktu kita nak sembahyang. Dengan maksud waktu kita nak melakukan ibadat kepada Allah, sembahyang, nak baca Quran, nak berzikir, nak apa. Sehingga Nabi SAW sebut khusus dalam sembahyang, kalaulah tidak memberatkan umat, la syaqqa ummati, kalaulah tak memberatkan umatku, maka aku minta supaya umatku bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Nah, tak sembahyang. Lagi disunatkan bersiwak ketika bangun tidur. Disunatkan bersiwak ketika hendak tidur. Disunatkan bersiwak ketika masuk ke rumah. Disunatkan bersiwak ketika kita berhadapan dengan manusia yang lain untuk bercakap. Dan ini perkara-perkara yang disunatkan pada bersiwak. Tentang masalah Allah S.W.T. Muhammad. Nah, maka amalan bersiwak ni merupakan satu amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Nabi SAW waktu nak wafat, dia minta apa? Minta kayu siwak untuk dia bersihkan gigi dia. Sebab dia nak bertemu dengan Allah. Orang yang rajin bersiwak, kelebihan dia di antaranya kata ulama ialah dia mudah untuk mengucap dua kalimah syahadah ketika dia nak meninggal. Sebab dia beramal dengan amalan Nabi SAW. Amalan sudah Nabi SAW. Allah akan lancarkan lidahnya. Wallahu'alam, tuan-tuan, ini tidak ada dalil hadis yang sahih. Memperkalam-kalam daripada ulama saja, mungkin mengelai pemantauan mereka. Tuan-tuan yang bersilia, masalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tak adab-adab tertentu? Cumanya ulama ajarkan kita cara untuk kita bersiwak secara ringan ketika kita nak solat, nak mengambil keberkatan fadilat. Ambil siwak, pegang dengan jari, tuan-tuan sekalian, dia tak macam ni. Dia tak macam ni, dia tak di antara ni. Tak macam tu. Yang ni tu. Kemudian dia ha, macam tu lebih kurang. Kemudian daripada mula daripada tengah naik ke atas, atas ke bawah. Satu. Kemudian bawa ke kanan, bawa ke kanan. Kemudian tolak ke tengah balik, atas bawah, tolak ke kiri. Kemudian ke tengah balik. Itu tu dia punya cara dia. Ini siwak yang simple untuk kita nak ambil fadilat sebelum sembahyang. Kan ada orang bawa kayu siwak. Kayu sugi kan. Macam tu, tolak situ, tolak tengah ni, tolak tu, itu nanti. Simple. Ha, tetapi sebenarnya siwak, kalau sebut siwak, ini ialah membersihkan gigi, mulut dan lidah dengan menggunakan peralatan yang kesat. Ha, dimaksud memang betul-betul bersih gigi lah.
Islam ajak benda kan, nak nak supaya orang Islam ni sentiasa presentable, cantik gigi, cantik check gigi rutin 6 bulan sekali pergi buat check up. InsyaAllah tuan. Habis lah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa lain ketika. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.